Assalamualaikum. Kali ini kita lagi berada di salah satu tempat wisata kekinian yang berada di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ini adalah Tanaria Park. Tanaria Park adalah hutan pinus yang dirubah menjadi tempat liburan keluarga. Harga tiketnya juga murah kok, cuma Rp15.000 aja per orang. Ini kita sebelum masuk bayar tiket dulu per orang Rp15.000. Nah, letaknya Tanaria Park ini terletak di perbatasan Kecamatan Prigen Pasuruan dan Trawas Mojokerto Jawa Timur. Jadi di sini tuh lengkap loh, ada tempat untuk bermain anak-anak, terus kemudian memiliki keindahan dan menawarkan udara yang sejuk di dalam hutan pinus yang langsung menghadap lereng Gunung Welirang. Tuh ada mainan yang kids friendly banget, kayak jungkit-jungkit, ayunan, berbagai macam prosotan gitu. Banyak sekali pengunjung yang betah ke Tanaria Park karena terhipnotis dengan keindahannya saat masuk ke sini. Di sini tuh kayak bisa menjadi salah satu destinasi wisata bagi orang Surabaya yang bosan dengan hiruk pikuk kota gitu. Nah, katanya sih objek wisata Tanaria Park ini buka pada 24 Juli 2022 lalu, sehingga masih tergolong wisata yang baru dan juga fresh. Desain dan penataan wisatanya bagus dan didukung panggung rumah-rumah pohon yang tak kalah menarik. Ini anakku lagi main beginian. Ini tuh bisa mengasah motorik kasar dan keberanian anak juga. Cuman pas aku kesini tuh lagi hujan, karena aku nyampe sini tuh sekitar sore gitu habis asar. Ternyata hujan. Nah, karena hujan otomatis wahana bermainnya jadi basah gitu. Jadi enggak bisa dipakai yang kayak prosotan gitu. Tapi ya tetap bisa sih, kayak resto-restonya juga bisa digunakan. Di dalam wisata Tanaria Park terdapat arena bermain kering dan basah, ada ATV, panahan, kemudian kafe, spot foto dan lain sebagainya. Kayak gini nih wisatanya, bagus. Anak-anak dijamin betah deh di sini. Ini aku bagikan tips untuk berkunjung ke Tanaria Park. Yang pertama, datang saat hari kerja atau weekday untuk menghindari keramaian. Kemudian kalau bisa jangan sore hari ya, kalau bisa siang hari aja, biar bisa puas main di sini. Yang kedua, pakai pakaian dan sepatu yang nyaman untuk bermain, dan jangan lupa untuk membawa kamera untuk mengabadikan momen di Tanaria Park. Ini aku lagi naik ke rumah pohon. Halo, kita lagi ada di Tanaria yang ada di daerah Prigen Trawas. Ini suasananya. Di sini banyak sekali rumah pohon yang harus effort banget naiknya. Tapi pohon. Kayunya tuh atasnya enggak ada. Di fotosnya pohonnya. Pohonnya besar, guys. Ini kayunya besar. Ini namanya rumah pohon. Suaranya, tapi itu emang, tapi itu bahasa suara itu habis hujan. Iya. Nah, sejak September 2023 ada yang namanya Pelangi Tanaria. Di sini itu berupa wahana seluncuran warna-warni yang panjangnya mencapai 50 meter. Cuman pas aku kesana karena lagi hujan, jadi nggak bisa naik karena pasti licin banget. Pengunjung itu akan duduk di bumper ban dan meluncur dengan kecepatan tinggi melewati seluncuran yang berwarna-warni. Namanya Rainbow Slide. Nah, banyak orang sih yang memberikan pengalaman dan testimoni yang seru. Terus di sini tuh kafenya, karena lagi hujan dan gerimis gitu, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya di kafe sambil menikmati live music gitu. Terus makanan di sini juga enak-enak kok. Di sini juga menyediakan berbagai macam merchandise seperti kaos dan juga cemilan khas Tanaria gitu. Nah, ini nih menunya. Menunya juga beragam dan harganya juga cenderung ekonomis gitu ya. Bisa dipakai.
Terus jangan lupa untuk bawa kamera untuk mengabadikan momen dan juga charger ya, karena kalau baterainya habis tinggal langsung cas aja. Ini ada wisata memberi makan kelinci. Tapi ya balik lagi karena musim hujan dan aku kesananya udah malam, ini udah tutup. Harganya kayak 10.000 aja kayaknya sih, beli wortel gitu. Terus nanti bisa masuk ke dalam kandang kelinci untuk memberi makan kelinci. Di sini tanahnya asri ya. Oh iya, karena hujan, ternyata Tanaria Park itu juga menyediakan payung yang bisa dipakai secara gratis. Itu anakku pakai ya, warnanya oranye-oranye gitu. Bisa dipakai oleh semua pengunjung dan jumlahnya juga lumayan banyak. Jadi kalau misalnya ke sana hujan enggak bawa payung it's okay, karena di sana sudah disediakan payung. Ini yang aku bilang wahana ATV-nya. Cuman pas aku ke sana udah tutup ya karena udah sore. Kalau cafe-nya dan live music-nya tuh sampai jam 8 atau jam 9 malam gitu. Tapi wahana-wahana yang lain sudah mulai tutup ketika sore hari. Terus di sini itu ada semacam apa ya? Semacam jalan untuk melihat sekeliling Tanaria Park secara menyeluruh. Jadi kita melewati jalan gitu yang kayak jembatan naik agak ke atas untuk bisa melewati dan melihat di daerah sekitar Tanaria tuh. Pas sudah malam gini lightingnya bagus, setiap pohon kayak dikelilingi lampu-lampu yang juga apa ya, bagus untuk dinikmati. Ada flying fox juga tuh, kalau dari atas jembatan bisa lihat pemandangan sekeliling. Tertarik untuk ke Tanaria Park, segera agendakan ya untuk pergi ke sana bersama keluarga dan orang tercinta. Cukup sekian video ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum.